tiba-tiba kaki ibu keranjang. Aduh. 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 Ibu mau kemana? Hah? Ibu gimana sih? Udah saya bilang jangan pernah keluar dari rumah. Saya malu. Ibu tahu gak? Orang yang tinggal di sini semua orang-orang elit, bukan orang kampung kayak ibu. Sini masuk, masuk. Sini masuk, masuk, masuk. Aduh, oh, ayo, iya, sini. Ibu, ini guci mahal ibu, saya baru beli. Maaf, maaf, sini, ikut, ikut, berdiri, sakit hati, berdiri, berdiri, berdiri. Ibu sakit nak, duduk, aduh, 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 ibu sakit nak. Ibu dengar ya, ibu jangan pernah keluar dari rumah ini lagi. Terserah ibu, mau makan, mau nonton, mengerti gak? Alah, alasan aja. Di sini juga segar udaranya. Kalau ibu pernah membantah lagi, ibu boleh pergi dan balik ke kamu ibu. Bina. Jangan pernah bantah. Dia bakal ada dalam genggaman gue dan gue bakal kaya raya. Gue gak ngerti deh maksud lo. Emang tuh cowok siapa sih? Terus lo mau ngapain sama dia? Mau nikah lagi? Gila lo. Ya ini siapa sih? Aduh deh, lo berdua gak bakal dong. Lagi di mana? Di rumah lah. Di rumah? Di rumah siapa? Kamu tuh aneh banget, Sen. Kok di rumah siapa? Di rumah kita lah. Eh, Mama. Kalau mau bohong itu, dipikir-pikir dulu. Yang cerdas, biar gak ketahuan. Kamu apa sih, Sen? Kalau kamu di rumah, artinya ketemu sama saya. Karena saya di rumah juga. Kenapa mereka harus selalu berbohong ya Allah? Aduh, lo mau nyerahkan kita ya? Sorry, gue refleks. Emang ada apaan sih? Aduh, lo pada nggak ngerti deh. Mending ntar aja gue jelasin. Ntar kita kongko-kongko lagi, ya? Turun. Yang benar aja lo nih, udah malam mau menurunin kita tengah jalan. Bagus ya. Bilang di rumah, nggak taunya. Kamu kemana aja? Sayang, kok saya emosi gitu dong? Bikin kaget tau nggak? Ya gimana gak emosi? Dibohongin terus akunya. Hasil juga nggak ada lagi. Ya pasti dong ada hasilnya. Pokoknya Pak Aldi yang selama ini jadi inceran kamu udah ada di genggaman tangan aku. Tinggal beberapa langkah lagi. Tunggu. Gimana mungkin seorang Aldi bisa percaya sama kamu? Ya percayalah. Iya, aku banyak cerita aja tentang tender dia yang dia menangin buat operasi bibir sumbing kemarin. Dan terus,
Ya aku puji dia, terus-terusan dia gak tersanjung. Ya akhirnya kamu tau lah gimana. Dan dia seneng banget. Oh, ya udah. Tapi tolong dong, jangan bohongin aku terus. Ini kan suami kamu, ya? Ya maklumin lah sayang, kami juga udah kebiasaan ngebohong. Oh, jadi begini cara kalian mencari uang? Ibu, apa-apaan sih? Apa kalian tidak bisa mencari uang dengan yang halal? Eh, ibu. Ini urusan rumah tangga Robby, jadi tolong jago campur ya. Tahu. Rasanya juga nih orang tua lama-lama. Robby, kamu kan tahu berbohong itu dosa, nak. Ah, udah. Nggak usah ngajarin Robby. Robby juga ngerti caranya. Ibu nggak ngajarin kamu. Ibu cuma mengingatkan kamu, nak. Ini urusan rumah tangga Robby, ya. Ibu taunya hanya tinggal di sini, makan, tidur, itu aja. Nyebelin banget sih ini orang. Nak, karena apa yang kamu kerjakan itu tuh gak benar. Itu gak ada berkahnya, nak. Malah yang ada nanti kena musibah. Kalau mau ceramah itu di masjid atau di musola, jangan di sini. Ini nih rumah Robby, Bu. Semuanya terserah Robby mau gimana juga. Ya Allah, Robby. Kamu itu tahu gak sih? Kamu sedang bicara sama siapa, nak? Kamu bicara sama ibu kandung kamu sendiri. Tiga-tiganya kamu bicara seperti itu sama ibu. Kamu usir ibu pulang ke kampung. Sebegitu bencinya kamu terhadap ibu. Kamu jijik sekali terhadap ibu, nak. Ibu lupa ya. Ibu tuh kampungan. Gara-gara ibu datang ke acara wisuda Robby. Robby diajak sama teman-teman Robby terus. Jadi cuma karena itu, kamu benci sama ibu, ya? Enggak hanya itu, Bu. Saya menyesal punya ibu kayak kamu. Yang hanya mampu sekolah anaknya dengan belas kasihan pihak kampus. Gara-gara ibu, saya diejek terus. Ibu tahu, bertahun-tahun Robby menahan rasa malu. Ini semua gara-gara ibu! Kalau boleh ibu memilih, ibu juga gak mau nak menyekolahkan kamu itu dari hasil mengemis. Ibu juga ingin menyekolahkan kamu sampai setinggi-tingginya. Kalau memang ibu punya biaya, nak. Tapi ibu gak ada biaya. Oke. Tapi di sini ada peraturan. Dan peraturan Robby yang buat. Robby nyicil rumah ini dengan mahal. Dan ibu harus tahu, di sini ibu hanya numpang. Nah, jangan banyak ngomong. Jangan bantah Robby. Kalau ibu masih mau tinggal di sini, ikuti peraturan Robby. Paham? Iya, nak, iya. Masya Allah, rasanya seperti disambar petir mendengar anak kandung hamba sendiri bicara seperti itu, ya Allah. Eja, kamu juga. Udah saya bilang, jangan sampai ibu keluar rumah. Ingat, sampai ibu keluar rumah lagi, sampai kamu tidak awasi ibu, kamu saya pecat. Ibu yang sabar ya. Saya heran ya, kok masih ada anak yang kejam sama orang tuanya. Ibu kenapa gak pulang aja ke kampung sih, Bu? Saya gak tega, Bu. Lihat ibu tiap hari dikasarin sama Pak Robby, sama Bu Mira. Gak apa-apa, Jah. Ibu sudah ikhlas, kok.
Daripada ibu pulang ke kampung, ibu tinggal di sana sendirian. Memangnya ibu nggak punya anak yang lain ya, selain Pak Robi? Mungkin di sana ibu bisa hidup lebih enak, Bu. Sebenarnya ada anak angkat ibu, nak. Tapi dia sekarang berada di luar negeri karena dia mendapatkan beasiswa. Karena dia juga sama pintarnya dengan Robi. Ibu juga sedang menunggu kabar dari dia, nak. Ya ampun, malang banget nasib ibu. Halo semua, apa kabar? Robi memang tampan sih dan simpatik. Gak heran banyak yang naksir sama dia. Tapi aku gak boleh kalah sama mereka. Robi! Ella! Bapak, saya tinggal dulu. Iya, silahkan. Kenapa kamu deketin mereka? Apa ada yang kamu naksir ya? Kayla, kita itu mesti ramah sama semua orang. Kan gak ada salahnya. Ya gak gitu juga kali ya, Rob. Sama perempuan yang kadang suka sama kamu. Emang ada yang suka sama aku? Ya udah deh. Oh ya, nanti siang kamu mau temenin aku makan siang? Kenapa enggak? Boleh-boleh aja. Oke. Okay. Oke. Sepertinya Kayla anak bos ini sudah kena perangkap gue. Gue tinggal manfaatkan aja. Dia percaya kalau gue masih bujangan. Dasar perempuan. Sangat suka kalau dibohongin. Kalau saya boleh tahu, kebutuhannya per bulan diperlukan itu berapa ya? Bagi kami cukup lumayan besar, bisa mencapai 10 juta rupiah. Terus income-nya dapat dari mana Ibu? Dari para donatur dan dermawan saja, Bu. Oh, begitu. Saya kalau nyumbang buat 2 bulan ke depan dulu boleh? Alhamdulillah, kami dengan senang hati menerimanya, Bu. Terima kasih. Senangnya hari ini udah bisa bohongin beberapa orang. Bu Mary, sebentar Bu. Pak Aldi? Ya. Bu, bisa minta waktunya sebentar? Kita ngobrol? Oh, boleh-boleh Pak. Ya, di kafe. Iya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Gue ngobrol bentar ya. Loh, terus kita gimana? Pulang naik apa dong? Udah, lu pada pulang sama gue. Ini penting. Ada apa sayang? Aku ada kabar gembira nih. Kamu tau gak si Kayla, anak bos, sudah masuk ke perangkap aku. Sementara kita kaya. Syukurlah. Tapi awas ya, kalau kamu benar-benar serius sama dia. Oh enggak dong sayang. Hati aku, cinta aku hanya untuk kamu seorang. Tenang aja ya. Terus kamu sama gimana? Ada deh. Aku lagi ngobrol sama Aldi. Usaha muda itu loh. Sebentar lagi kayaknya rencana kita akan terwujud. Aku akan dapat mengeruk hartanya dia. Oh, bagus deh kalau gitu, bagus. Tapi hati-hati ya. Nyampe kepicut nih. Ya enggak lah, gini-gini imanku masih kuat tau. Ya walaupun dia lebih muda dan kaya daripada kamu. Barangan kamu ah. Yang itu dong. Yaudah ah, aku mau lanjutin ngobrol dulu nih sama Aldi. Iya, oke. Maaf Pak Aldi, nunggu lama. Gak apa-apa. Sampai di tanah 3 hektar yang ada di Jonggol. Ibu lagi ngapain? Sama Izzy aja ya, Bu? Gak usah. Udah selesai, Kona. Robi tuh suka sekali ayam gulai seperti ini. Yakin nih, Izzy gak usah bantuin?
Gak usah, Nak. Lagi pula udah rapi kok. Iya sih. Ya udah, kalau perlu apa-apa panggil Ija ya, Bu. Iya, Ija ke dalam dulu beres-beres. Masuk, ketok dulu dong, biar sopan. Rob, serius banget sih kejadian. Aku punya kejutan loh buat kamu hari ini. Kejutan apa ya? Ih, kalau aku kasih tahu sekarang, namanya bukan kejutan dong. Tapi pengumuman, coba tebak. Oh, ajak makan siang ya kamu ya? Bukan. Waduh, penasaran nih. Ih, payah kamu. Itu aja udah nyerah. Kamu lupa kalau hari itu kamu ulang tahun. Ya ampun, aku ulang tahun. Lupa-lupa, sorry. Aku pelupa emang orangnya. Thank you ya, udah diingetin ya. Gimana gak lupa? Orang kerjaannya serius banget tadi. Kalau ulang tahun ya. Iya, thank you. Udah gitu dong. Buset. Dia sampai perhatian banget sama gue. Ulang tahun gue aja diinget. Kena dia sama gue. Apaan sih? Ini ya kesempatan deh. Oh enggak kok. Maaf Pak Robi, ada yang mencari Bapak di depan. Siapa? Katanya ibunya Bapak. Dibilang jangan keluar rumah, dia ke kantor lagi. Bisa gawat nih. Robi? Robi, ini ibu bawa makanan. Ibu sengaja masak kesukaan kamu. Hari ini kan hari ulang tahun kamu, Nak. Nih. Udah saya bilang jangan keluar dari rumah. Sekarang ibu tahu di mana kantor Robi, ha? Sekarang ibu pulang, ya, sebelum Robi malu. Pulang sekarang! Pulang! Sebelum semuanya kacau, tolong ibu pulang. Ya, pulang! Pulang! Bu! Iya, Nak. Bawa ini pulang. Robi gak butuh makanan dari ibu. Ibu kamu, Rob. Oh, bukan ibu saya, udah meninggal kok. Terus siapa? Ah, mungkin orang gila. Saya juga nggak tahu tuh. Mungkin mirip sama anaknya kali ya. Iya. Kok dia tahu di sini sih? Katanya sih diantar orang. Ah, udah nggak penting orang gila. Gimana? Kita jadi makan siang kan? Pastinya dong. Iya, masuk ya. Bu, aduh, ibu dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana toh? Kan tadi Pak Robi bilang ibu nggak boleh kemana-mana. Dari kantornya Pak Robi, Ja. Terus ibu ketemu sama Pak Robi? Ketemu. Aduh, ibu, ibu ngapain sih ke kantornya Pak Robi segala? Hari ini kan hari ulang tahunnya dia, Ja. Ibu sengaja buatin makanan untuk dia. Oh, jadi tadi ibu masak itu buat ulang tahunnya Pak Robi ya? Mulia sekali ya hatinya ibu. Kalau saya sih, saya gak pernah punya ibu kandung. Ibu saya udah meninggal waktu saya waktu masih kecil. Ibu kok malah nangis sih? Saya kan muji ibu. Ibu diusir sama Pak Robi, Ja. Ibu diusir? Aduh, Pak Robi kok tega sih sama ibu kandungnya sendiri. Ibu yang sabar ya. Mana yang di
Jonggol itu mau kamu bikin tempat rekreasi? Ah, iya Kayla. Dan saya butuh biaya yang sangat cukup lumayan lah. Oh ya udah, kalau emang itu menguntungkan, kenapa enggak? Kita kerjakan aja. Aku yakin Papa pasti mau bantu. Yang bener nih? Ya iyalah. Aku akan bilang Papa nanti ya. Aduh, thank you banget ya. Makasih Kayla. Biasa aja kali. Pokoknya tenang deh, pokoknya saya ke servis Kayla nanti ya. Nggak usah, biar aku aja yang kerja. Kamu diam aja, oke? Okay? Cakep tuh, makasih ya. Ibu! Ibu! Ya. Kamu sudah pulang, Nak? Ibu ngapain ke kantor, ha? Ibu mau lebih malu, ya? Ibu mau mereka tahu, Robby punya jabatan tinggi, mempunyai ibu yang kampungan, begitu? Ibu datang ke kantor kamu itu ingin merayakan hari ulang tahun kamu. Ibu kesana itu bawa makanan, masakan kesukaan kamu. Enggak perlu! Ya Allah, anakku benar-benar berubah. Dulu kalau dia habis pergi dari mana-mana, begitu dia pulang dia selalu menyalamiku dan mencium tanganku. Bahkan mencium keningku dengan penuh kasih sayang dan hormat. Tapi sekarang dia begitu acuh dan aku seakan melihat mukaku saja dia tampaknya jijik sekali. Jadi gimana hasilnya sama anak bos kamu itu, sayang? Sebentar lagi kita jadi kaya raya. Kayla akan transfer uang untuk tanah itu. Aldi juga sebentar lagi akan transfer uang buat proyek kita itu. Aldi, kamu yakin Aldi mau lakuin itu? Iya, kenapa kan? Aku jadi ingat Robby waktu kecil dulu. Dia tuh paling seneng sekali kalau mau tidur tuh dibuatin susu. Ya. Buatkan susu panas. Kamu itu kan sebelum tidur suka sekali minum susu panas. Ibunya apa-apaan sih, ha? Sok perhatian sama saya. Aduh! Panas tau gak? Ibu gimana sih gak hati-hati? Malam-malam malah bikin kerjaan aja. Lihat deh bajuku basah. Maafin ibu, maafin ibunya. Maaf, maaf. Dasar orang tua gak tahu diri. Ibu tahu gak sopan santun, ha? Baik apanya ibu, kalau ibu salah membuka jadi salah, dan itu susu panas. Kalau saya minum, lidah saya kebakar ibu. Punya mertua bukannya bikin nyaman, ini kerjanya malah bikin emosi mulu. Oh sial kerjanya, malam kayak gini tuh harusnya santai, ini malah bikin kerjaan tau gak? Maafin ibu nak, biar nanti bajunya ibu bersihkan ya. Allah udah deh, gue susah cari muka. Ibu sadar gak sih? Ibu mau bersihin baju saya, belum tentu bersih. Ibu sadar diri dong. Ibu itu bau tau gak? Yang ada bukan yang bersih baju saya, malah bau. Malah bengong deh. Ayo keluar. Bersih, keluar, keluar. Bersih, keluar. Aduh, ayo. Aduh, sakit. Keluar. Oh, ya Allah. Robby. 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 Oh. Ibu ngeyel ya? Udah dibilang. Jangan ikut campur urusan Robby. Buatin kamu susu, Robby. Cuma itu gak lebih. Robby gak perlu. Robby udah dewasa. Dan Robby punya istri yang bisa ngurusin Robby. Sakit sekali kaki ibu, nak. Kalau ibu merasa gak nyaman tinggal di sini, silakan pergi. Dan jangan pernah balik lagi. Masya Allah, ibu. Robby, kamu tuh kena setan apa sih, nak? Sampai sebegitunya sama ibu. Alah, banyak ngomong aja. Kalau ibu nggak mau tinggal di sini, silakan keluar. Dan kalau mau di sini, masuk kamar sekarang juga. Masuk. Hey, mau ngapain kamu, ha? Ibu udah dewasa, bisa sendiri. Kakinya ibu benar-benar sakit, Pak. Alah, itu alasan supaya Robby itu kasihan sama ibu. Kamu tahu nggak? Tapi Pak, kakinya ibu ini benar-benar terkilir, Pak. Kita bawa ke rumah sakit ya, Pak ya? Kamu ngurusin urusan kamu aja. Kau paham gak?
kalau terkilir, biarin aja, biar dia tau rasa. Hei, sekarang masuk kamar. Masuk! Masuk! Lepas! Masuk! Keija, sampai kamu bantu ibu lagi. Awas ya! Ya Allah, beri kekuatan dan kesabaran pada ibu. Kasihan dia ya Allah. Kita manusia takkan bisa sempurna. Saya mau menagih janji-janjinya beliau, Pak. Soal apa ya? Beliau telah berjanji kepada yayasan kami kalau beliau mau menyumbangkan uang sebesar 15 juta, Pak. Wah, ada nggak beres nih. Jangan-jangan dia mau nipu. Maaf, Pak. Apa saya bisa bertemu dengan beliau? Sebentar, Pak. Sebentar.
bos lagi dan janji kasih uang 15 juta. Aduh, ya udah deh saya. Kamu kasihin aja lah uang itu. Ini kan demi usaha kita. Iya, tapi untung ketemu sama aku sendiri, bukan sama bos aku. Aduh, kamu ya. Saya, udah deh. Kamu keluar aja dulu. Nanti juga kan kita bakal dapat 100 kali lipat daripada ini. Ya, oke. Ya. Siapa sih lo? Serius banget. Eh, Kayla, kamu di sini udah berapa lama? Sejak kamu telepon tadi. Jadi aku nggak boleh duduk nih. Oh, boleh. Silakan. Ini kan kantor kamu juga. Siapa sih yang kamu telepon tadi? Itu tadi ada teman aku telepon minta tolong teleponin istrinya. Biasa aku harus menengahkan masalah gitu. Iya. Oh, rupanya kamu konsultan perkawinan juga ya. Bagus dong, Rob. Jadi nanti pas kita jadi suami istri, kamu gak macam-macam kan sama aku? Ya enggak lah, Kayla. Buat aku, kamu itu wanita yang cantik, yang sempurna. Jadi tenang aja, ya. Ah, kamu bisa aja deh. Gombal. Udah. Jadi nanti malam kita jalan. Buat kamu, semua aku turutin, ya? Oke. Kita mau kemana lagi? Gimana kalau kita ke rumah kamu aja? Waduh, ke rumah gue lagi? Gawat nih. Harus benda-benda dulu nih. Gue harus telepon Mary dulu. Kok diem sih, Rob? Aku mau ke rumah kamu, Rob. Oh iya, gimana kalau ke rumah akunya? Jangan sekarang ya, oke? Kenapa sih, Rob? Setiap aku mau ke rumah kamu, kamu selalu menolak. Yang alasan inilah, itulah. Apa jangan-jangan kamu udah punya istri ya? Ah, kamu kayaklah sembarangan aja. Aku tuh belum pernah nikah. Bujang tulen. Beneran deh, pacarannya baru sama kamu. Ya udah kalau gitu. Kita ke rumah kamu. Aku pengen lihat sendiri di rumahmu ada istri apa enggak. Soalnya, kebanyakan cowok zaman sekarang itu ngakunya bujangan. Tapi ternyata udah ada istri. Aduh, kayaklah bener deh. Aku tuh belum pernah nikah. Aku di rumahnya berdua sama pembantu aku, beneran. Nggak bohong aku. Pasti pembantunya masih muda dan cantik. Ya ampun, gimana nih? Kalau gua nolak, terus Kayla ngadu ke papanya, bisa kena tegur gue.
kok berhenti sih? Apa, Rob? Kayla sepertinya ada yang ini apa bannya kempes. Nah, sebentar ya. Saya cek. Sayang. Gawat apaan? Ini si Kayla mau ke rumah kita. Hah? Ngapain? Kamu yang tanya-tanya lagi. Ya pokoknya kamu atur bagaimana caranya supaya dia tahu aku lanjang, ya? Iya, terus aku harus gimana? Robby, kamu ngapain sih? Oh enggak, saya lagi cek ban. Sebentar ya. Oke? Iya, iya, iya. Repot ini. Rumahmu bagus juga. Aku suka. Oh ya, terima kasih. Siapa? Saya pembantu di rumah ini. Rob, pembantumu manis juga. Masih muda lagi. Ya, iya, dia sudah ikut keluarga saya selama 13 tahun, jadi udah seperti keluarga sendiri. Oh ya? Keluargamu yang lain mana? Kebetulan kedua orang tua saya sudah meninggal semenjak saya pindah dari rumah ini. Jadi sekarang kamu jadi yatim piatu? Iya, gitu deh. Jadi sekarang tinggal sama dia aja. Maaf loh, aku nggak bermaksud memusuhi dia. Oh nggak apa-apa, it's okay. Wah, kamu bagus juga. Terima kasih. Rob, aku boleh tahu nggak kamar kamu di mana? Segala lagi, berabe deh. Kok diem sih? Nggak boleh ya? Pasti ada rahasia di sana. Oh, nggak ada rahasia kok. Yaudah, yuk ke sana. Kamarmu oke juga. Diam sih? Hah? Ada apa sih? Gak ada apa-apa. Gimana kalau malam ini aku tidur di sini? Kita kan belum menikah, jadi sesuai agama kita tidak boleh tidur bersama. Oke? Okay? Hebat loh, Rob. Udah ganteng, pinter, taat banget lagi sama agama. Padahal aku cuma ngetes kamu aja kok. Yuk. Terus kamar kamu di mana ya? Tuh di sana. Oh, yang itu gudang. Iya, gudang. Suara apa itu? Paling tadi suara kucing. Bukan apa-apa kok. Gak mungkin suara kucing.
Apa sih suruh kunci? Rob, kuncinya mana? Kunci mana, Bi? Maaf, Pak. Saya lupa naruh, nanti saya cari, Pak. Oh, kamu bagaimana sih, Bi? Gimana sih kerja kamu? Kerja tuh yang benar dong. Rob, Bi. Ayo. Oh, iya. Pinter banget Robby nyari kesempatan. Tau gitu gak gue izinin deketin anak bosnya. Mana pake dorong-dorong gue segala lagi. Biar aja gue ajar aja mau terlaluan. Kenapa ibu disekap dan diikat di gudang? Ini semua demi Robby. Robby yang nyuruh aku kayak gini. Jahat. Ibu bisa diem gak sih? Atau ibu mau aku sekap lagi di sini? Dengar ya bu. Sekali lagi aku kasih tahu, ini semua demi Robby. Kenapa kalau demi Robby ibu sampai diikat seperti ini dalam gudang? Ibu mau Robby itu bergelimangan harta, hidupnya sukses? Ya jelas mau dong Mak Mary, tapi asal jangan hasil menipu. Bacot ibu. Gue jual ah. Lumayan buat beli baju baru. Gelangku. Ini jatuh deh di rumah Sobi. Sekalian aja deh aku beli makanan buat dia. Kejutan. Pasti dia seneng banget kalau aku bawa makanan buat dia. Sayang, sebentar lagi kita akan kaya. Kita akan menguasai seluruh kekayaan keluarga Kayla. Itu berarti ujung-ujungnya kamu menikah dong sama Kayla? Iya, kalau emang harus nikah sama Kayla ya nggak apa-apa kan. Yang penting kita kaya, betul nggak? Berarti kamu mendah. Hei sayang, kan kita sama-sama enak. Ya kalau aku mesti nikah sama Kayla itu bonus sayang, ya kan? Bisa aku dukung kamu. Eh sayang, kamu kalau marah begini, sama cantik lah. Balok. Ibu gak usah sedih terus ya, biar sabar. Iya nak, terima kasih kamu sudah mengingatkan ibu. Lebih baik kita doain Pak Robby supaya Pak Robby berubah, mau menyayangi ibu, mau menghargai ibu sebagai ibu kandungnya. Amin ya Allah. Dan kalaupun enggak, Ija mau kok bu jadi anaknya ibu. Soalnya ibu udah Ija anggap sebagai ibu Ija sendiri. Mulia sekali hati kamu nak. Bu yang sabar ya. Robby! Ada yang ketuk. Ija ke depan dulu ya, Bu ya? Iya, nak. Robby! Maaf, nan cari siapa ya? Kamu siapa? Saya Ija. Saya pembantu rumah sini. Perasaan semalam bukan kamu deh pembantunya. Siapa aja? Ini bu, nanti ini cari Pak Robby. Robbynya sudah berangkat ke kantor. Ibu ini siapa? Ini ibunya Pak Robby. Robby ngakunya orang tuanya sudah meninggal. Ternyata orang tuanya masih ada. Kurang ajar Robby.
Rupanya ini hanya sandiwara Robi dan Mary. Sampai-sampai aku harus diikat dan disekap di dalam gudang semalam. Aku memang mendengar suara anak ini bermanja-manja dengan Robi, ya Allah. Nah, kalau menurut saran ibu, lebih baik kamu jauhi Robi karena dia sudah punya istri. Punya istri? Pergi dari sini! Pergi! Hidayah sang kuasa ada untuk... Hidayah sang kuasa ada untuk... Dengan perempuan seperti kaya lagi. Cantik. Kaya. Setelah gue nikahin si Kayla, gue akan ceraikan Mary. Dan gue akan kaya sendirian. Ya, ada apa? Maaf pak, Pak Robi dipanggil bapak. Oke, saya segera kesana ya. Ini sih pak. Silakan. Begini Robi, Kayla sudah cerita hubungannya dengan kamu. Kamu mencintai anak saya? Betul, Pak. Saya sangat mencintai Kayla, Pak, dengan segenap hati saya, Pak. Asal kamu tahu, saya sebagai orang tua, saya mau Kayla mempunyai pendamping yang mandiri, percaya diri, dan tangguh. Itu dia, Pak. Bapak nggak usah khawatir. Saya dari kecil sudah mandiri. Dan apa yang saya raih selama ini adalah hasil jerih payah saya sendiri, Pak. Makanya saya nggak punya pacar karena saya sibuk kerja setiap hari, Pak. Jadi kamu serius sama Kayla dan tidak bohong, kan? Saya serius, Pak. Saya sangat cinta sama Kayla, Pak. Dan Kayla adalah cinta pertama saya dan akan yang terakhir, Pak. Bapak nggak usah khawatir. Saya jujur, saya cinta sama Kayla. Dan saya akan buat Kayla orang yang sangat bahagia untuk selama-lamanya. Iya, Pak. Kayla, kamu di sini sebentar. Kayaknya papanya Kayla ini sudah kemakan sama omongan gue. Nggak nyangka, akhirnya gue bakal jadi orang kaya. Pokoknya, dengan harta gue bisa berbuat macam-macam. Termasuk ceraiin Mary kalau dia tetap bawel. Siapa ibu? Jawab! Ini ibu kandungmu kan? Pak, saya bisa jelasin pak semuanya pak. Pembohong! Kamu mau jelasin apa lagi? Atau kamu mau menyalahkan? Semua udah jelas! Ibu ini kandung kamu. Hei Robi, sama ibu kandungmu sendiri saja kamu sudah durhaka seperti ini. Gimana nanti dengan anak saya? Kamu sengaja ya? Ingin membodohi kamu. Bujurlah. Ngaku yatim piatulah. Jangan lupa ya, kami tidak bodoh. Atas perlakuan kamu terhadap perusahaan, kami akan menjebloskan kamu ke penjara.
balasnya apa terhadap perusahaan, Pak. Kamu sudah memalsukan biodata. Dan banyak lagi. Pak, Bapak saya mohon, Pak. Saya mohon dengan sangat, Pak. Anak saya tolong jangan dilaporkan, Pak. Saya mohon sekali, Pak. Kasihan dia, Pak. Tolong jangan dipecat, Pak. Dengar, Romi. Apa kamu tega dengan ibu kandungmu sendiri yang sudah membela kamu untuk tidak memperkarakan ini? Padahal kamu sudah menzalimi dia. Bapak, saya mohon sekali lagi, Pak. Tolong, Pak. Masalah kasus anak saya ini jangan Bapak laporkan ke kantor polisi, Pak. Tolong saya, Pak. Saya mohon sekali. Kami tidak akan meneruskan perkara ini. Namun maaf, karena dia sudah merugikan perusahaan, dia harus kami pecat. Robi, saya masih menghargai kamu. Saya minta kamu bikin surat pengunduran. Dasar itu sial. Gara-gara dia, hancur semua rencana gue. Awas, lihat aja. Dia akan nanggung akibatnya. Terima kasih, Pak. Saya sangat berterima kasih sekali, Pak. Ibu, Robi dipecat, Ibu. Enggak waras. Astagfirullahaladzim. Tegas kami kamu bilang ibu kamu tidak waras, nak. Ya iyalah. Kalau waras, ibu gak mungkin ngancurin karir Robi. Ngerti gak? Jangan, Pak. Kamu juga Ija. Udah saya bilang, kunci ibu di kamar dan jangan pernah kasih dia keluar dan ketemu Kayla. Maafin saya, Pak. Tapi saya gak tega. Saya gak tega sama... Sama siapa? Hah? Sama siapa? Kamu juga keras kepala ya. Udah dibilang jangan sampai ibu keluar. Maaf, Pak. Tapi saya gak tega kunci ibu seperti tahanan. Bapak sebaiknya jangan terlalu kejam sama ibu, Pak. Nanti durhaka, Pak. Bapak, Robi. Kamu boleh sakitin ibu. Tapi jangan kamu sakitin Ija. Dia itu anak baik. Dia saja yang bukan anak ibu. Dia mau mengaku kalau ini. Ibu ini adalah ibunya. Sementara kamu. Kamu yang anak ibu. Kamu begitu jijik untuk mengakui kalau ibu ini adalah ibu kamu. Oke. Kalau begitu, angkat Ija sebagai anak ibu. Dan jangan pernah anggap Robi sebagai anak ibu lagi. Bodi kamu sekarang. Keluar, keluar, keluar. Bodi, keluar, 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 keluar. Pergi semuanya. Pergi. Loh, itu kan Aldi. Kalau Pak Aldi berminat, Pak Aldi bisa kabarin saya langsung. Bisa, bisa, Bu. Nanti saya. Lagi ngobrol sama siapa dia ya? Aldi? Hei, Kayla, mau kemana kamu? Aku mau ketemu orang. Kamu ngapain di sini? Abis meeting sama rekan kerja aku. Cewek tadi siapa? Itu rekan bisnis aku namanya Bu Mary. Nah. Tampangnya kok kayak pernah aku kenal deh. Di mana ya? Oh iya. Ingat aku, dia kan pembantu di rumah Robi. Wah, sepertinya ada yang gak beres. Kita manusia takkan bisa sempurna.
PDKT sama aku dan ternyata dia mau mengeruk harta keluarga aku dan akhirnya dia mau ngambil alih perusahaan papaku. Gila, terus. Ya, dia udah ketahuan deh dan akhirnya papaku memecat dia. Al, itu bukannya Bu Mary ya? Iya tuh lah. Kamar mandi sebelah sana. Dan ingat, kalau bayar kontrakan jangan telat. Saya usahakan ya, Pak. Alhamdulillah, akhirnya kita punya tempat tinggal ya, Nak. Iya, Bu. Masuk dulu. Aldi udah ada tanggung mandi. Gue yakin, dia pasti akan rela mengucurkan dana sebesar apapun yang gue minta. Padahal dengan modal cop-cop doang, mungkin dia juga kembang. Hancur semua rencana gua. Ini semua gara-gara ibu. Ibu sial! Lancar. Ya, sejauh ini lancar-lancar aja. Untuk kalian. Lihat tuh, bener kan dugaanku? Kalau mereka itu berkomplot. Halo, Bu Mary. Sepertinya proyek yang akan kita kerjakan besok kita percepat saja. Saya sudah siapkan semua dananya. Oh, bagus kalau gitu, Pak. Kapan secepatnya kita bisa ketemu besok? Secepatnya? Di tempat yang sama, Bu Mary, ya. Baik, Pak Aldi. Terima kasih. Bilang sama dia, semenjak ibu pergi dari sini, Mary dapat proyek gede dan saya akan tambah kaya. Kamu pergi, kamu bilang sama dia. Pergi! Tapi Pak, pergi! Saya nggak punya biaya Pak buat bawa ibu dokter. Saya nggak peduli. Tolong, Pak. Pergi! Al, kamu baik-baik aja kan? Al, ada apa sih Al? Itu si Ija. Dan nak kesini bilang ibu sakit. Aku gak peduli. Sayang, gimana kalau kita ikutin si Ija biar kita bisa tahu kalau ibu tinggal di mana? Aku gak mau. Kalau tiba-tiba ibu datang ke sini terus bawa sial lagi, ya. Sementara proyek kita udah mau jalan,
Jadi kamu harus ngadepin ibu, ya. Jangan sampai dia datang ke rumah kita lagi. Di sini rupanya ya, ha? Eh Bu, saya peringatkan sama Ibu sekali lagi ya, jangan pernah menyuruh Ijal untuk temuin saya dan minta saya nengokin Ibu, paham? Masya Allah, nak. Ngapain sih Ibu nyuruh-nyuruh Ijal buat temuin Robby? Udah deh, lupain aja Robby. Robby udah gak mau ngakuin Ibu sebagai ibunya lagi. Ibu tidak menyangka, nak, kalau ibu mendapatkan perlakuan kejam dari anak yang lahiran. Lahirkan dari rahim ibu sendiri, tidak menyangka. Eh, Bu. Gak usah nangis gitu, Bu. Oke? Gak akan ngaruh. Buat Robby, ibu kandung Robby itu sudah mati. Mana nggak bakalan bikin sial. Nah, kalau memang selama dalam kehidupan kamu ini sudah bikin susah kamu, ibu minta maaf, nak. Ibu minta maaf sama kamu. Ah, percuma. Gak usah minta maaf, minta maaf. Saya nggak peduli. Tidak! Kutuk terus! Saya gak takut! Robby! Manusia iblis ya kamu ya? Ibu. Ibu, ini Aldi, Bu. Ini Aldi, Bu. Aldi pulang kampung, Aldi telpon, Aldi cari kesana kesini tapi gak ada. Ibu kenapa ninggalin Aldi, Bu? Enggak, Ibu tidak meninggalkan kamu. Ibu cuma sibuk mau menghubung kamu di mana. Ibu juga tidak mau mengganggu kamu belajar di luar negeri. Ibu tetap sayang sama kamu. Enggak semua rencana kita. Ternyata Aldi adik angkat aku. Terus gimana dong?
maaf kalian. Minta maaf kalian! Robi minta maaf ya, Bu. Robi bertobat, Bu. Robi menyesal, Bu. Iya, Bu. Mary juga minta maaf ya kalau selama ini udah kesal sama Ibu. Mary nyesel, Bu. Mary janji gak akan ngelakuin itu lagi. Segala dosa-dosa anak hamba, ya Allah. Limpahkanlah semua kesalahan anak hamba pada diri hamba saja, ya Allah. Karena hamba sudah gagal menjadikan dia anak yang soleh, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Hamba mohon kepadamu, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya, ya Allah. Kembalikanlah kehidupannya, ya Allah, seperti semula, ya Allah. Ya Allah, kenapa aku harus hidup, ya Allah, kalau aku anak durhaka? Ampuni aku, Ibu. Aku menyesal atas semua perbuatanku, Ibu. Ya Allah, ya Allah. Berikanlah kebahagiaan untuk anak hamba Robi, ya Allah. Tapi kenapa kau tidak memaafkan aku, Ibu? Hamba-Mu memohon kepadamu, ya Allah. Ampuni segala kesalahan dan kehilafannya, ya Allah. Ampuni aku, Ibu. Hamba-Mu percaya kau akan memberikan yang terbaik bagi kami, ya Allah. Tolong ampuni aku. Aku bersalah, Ibu. Rabbanah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Amin, amin, ya Rabbal alamin, ya Allah. Ibu. Maafkan aku, Ibu. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Walau aku harus hidup seperti ini, aku gak kuat, Ibu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mendingan aku mati aja! La ilaha illallah. Tabrak gua! La ilaha illallah. Tabrak! Gua harus mati! La ilaha illallah. Gua mau mati! Kenapa lu bantuin gue? Nah,
Kemarin berapa? 40 juta ya? Nah, ntar kalau misalkan kurang, ntar lagi ya, 20 juta dulu nih, misalnya besok. Nah, berapa? 30 juta. Nih, kalau kurang, kita lagi ya. Sekarang kita minum obat yuk. Mbak, besok kalau jadi main lagi, aku jadi orang kayaknya ya, gantian. Gak akan mungkin memaafkan aku, Pak. Mas, kasih sayang serta mencinta seorang ibu pada anaknya, Mas. Bagaikan laut samudra yang luas sekali. Tapi, seorang anak mencintai seorang ibu hanya sebatas kelopak mata saja. Tapi janganlah kau mempunyai perburuk sangka kepada orang tuamu atau kepada ibumu. Pergilah, dan ku minta maaf sekarang. Aku malu, Pak. Aku telah menelantarkan ibuku dan menyakiti hati ibuku, Pak. Tenang, Mas. Percayalah, Mas. Ibumu adalah wanita yang sangat tangguh sekali, Mas. Allah tidak akan memaafkan dirimu sebelum kamu minta maaf kepada ibumu. Pergilah, kau minta maaf kepada ibumu. Diam! Sini! Ibu, ini guci mahal, Ibu. Saya baru beli. Ibu, setengah tiga. Ibu buatkan susu panas. Kamu itu sebelum tidur suka sekali minum susu panas. Alah! Masuk! Masuk! Terima kasih, Pak. Aku telah belajar banyak dari Bapak. Sama-sama. Ibu mana? Ngapain udah di sini? Anak durhaka kayak kamu tuh gak pantas di sini. Ibu mana, Ibu? Satu kesempatan lagi, Ibu. Satu kesempatan untuk sembuh-sembuh semuanya, Ibu. Robi sayang sama Ibu. Robi akan jaga. Robi akan rawat Ibu. Sampai kapanpun juga, Ibu. Robi sayang. Robi sungguh-sungguh akan merawat Ibu, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, Ibu. Sebenarnya Ibu sudah lama memaafkan kamu, Nak. Tapi kamu harus betul-betul bertobat sama Yang Kuasa. Agar hidup kamu juga bisa lebih baik. Ibu. Dan mendapatkan kebahagiaan. Bagaimanapun juga kamu adalah darah dagingku, anaknya pasti maafkan. Asal kamu sungguh-sungguh. Ya, Ibu, Robi minta maaf.